Hai, kembali lagi bersama dengan aku. Dan selamat datang kembali di Survival Hardcore lagi. Yeay. Sekarang kita bakal coba buat jalan-jalan lagi nih. Kita lanjutin jalan-jalan lagi cuy. Cuman kali ini kita bakal jalan-jalan lewat overworld. Nah, itu tuh 3000 blok. What? Ada spawner? Aku baru nyadar kenapa ada spawner di sini. Baru nyadar lo ada spawner di sini. Anjir. Enggak butuh. Iya apa sih? Iya apa sih? Ih, mampus mati. Kita bakal ngambil ini airnya dulu ya. Soalnya airnya juga habis kan gara-gara terlihatin kemarin sama villager gitu. Kita ambil dulu nih airnya nih sama gold lumayan lah. Di sebelah sini ada ini dong. Spruce Scented Excavation. Apa tuh? Gak tahu. Apa nih? Taiga Mine Shaft. Oh, berarti ini aku ada di biome taiga nih. Oke. Aku ada di biome taiga nih. Bentar. Kita ambilin dulu dah ini dah ya. Iron gitu. Lumayan. Melon seed. Oke, dapat melon seed. Iron pickaxe. Enggak, aku dadah ini. Diamond pickaxe enggak. Bentar, kenapa malah keasikan mining ini? Aduh, udah. Kita bakal langsung ke atas deh. Malah keasikan mining di sini ya. Kita naik ke atas dulu. Kita lanjutkan perjalanan lewat overworld nih. Wah, main save lagi dong. Ada air dan lumayan. Aduh. Kabur dulu. Kita kabur dulu. Aduh, makananku habis. Aduh, ada skeleton. Ada village dong di sini. Kita numpang tidur dulu, cuy. Wow, diamond. Wow. Oke. Kita dapat diamond dari village. Mantap, gila. Obsidian lumayan lah, kita ambil lah. Sip, makanan juga. Dapat kentang lumayan. Nah, ini ada kasur nih. Lah, udah pagi ternyata. Tak kirain masih malam. Dan mari kita coba buat mencari sesuatu di village ini. Dan apakah ada waystone di sini? Ya ada. Oke. Ini ada chest lagi nih, dapat potato cuy, banyak. Ambil dah kasurnya dah. Lumayan buat tidur. Aduh. Tuh. Oke. Udah ke ini ya. Udah masuk ke dalam sini ya. Oh iya. Kemarin ada yang ngasih tahu ini tuh bisa dikasih nama ininya. Waystone-nya. Ini kan tinggal diganti ini kan. Yap, bener. Ini kan ada di village. Ini kan ada biome taiga. Village taiga gitu ya. Nah, kayak gini ya. Oke, mantap. Village taiga. Terus di sebelah sini village ice. Terus sebelah sini village swamp. Nah, dah nih, udah tak kasih nama nih. Jadi bisa ngebedain gitu. Yang mana yang taiga, yang mana yang ice, yang mana yang swam gitu. Sip, mantap. Nah, kita lanjutkan perjalanan buat pulang ke rumah. Langsung aja lurus terus ke sana ya. 3000 blok cuy, jauh banget. Itu tinggal aja dah village-nya dah. Ntar kita bisa teleport-teleport lagi itu pakai waystone kan. Kita coba lihat-lihat sekitar juga nih. Apakah ada sesuatu gitu loh. Bentar. Ih. Hah, wolf. Wolf. Aduh. Aku gak bawa ini. Oh, ada. Yes, Kevin.
Kevin, selamat datang kembali Kevin. Oke, Keisha. Yes, mantap Kevin sama Keisha udah balik lagi cuy. Selamat datang kembali Kevin, Keisha. Oke. Ayo dah, kita pulang bareng dah. Sini, ayo. Kita pulang bareng-bareng. Ini Kevin, Keisha, Lisa, selamat datang kembali. Aduh, Kevin, Keisha, Lisa, kita ketemu lagi. Mantap. Apa itu cuy? Kenapa ada yang menyala-nyala tuh? Ada si lanternnya. Bentar, kayaknya ini village sih. Kayaknya. Bukan ding, gak ada apa-apa malahan. Gak ada apa-apa. Tak kira ada sesuatu. Ternyata cuma lampu biasa doang gitu. Iya nih, cuma lampu doang. Gak ada village-nya. Aduh, ya udahlah. Ini kenapa hujan dah? Aku bisa tidur gak sih? Gak bisa tidur. Iya, ada lagi dong di sebelah sini. Ini lampu apa sih? Ada lampu. Apa itu penanda jalan ya? Ada sesuatu di sekitar sini gitu. Apa ini? Sama kayak yang ada di salju tuh, gede banget itu. Wih, keren. Apa kita tinggal di sini aja ya? Enggak dah. Jauh sama village, cuy. Oh, enggak. Deket sama village ternyata. Wah. Udah nih, kita bakal tinggal di sini aja nih kayaknya. Jadi bingung cuy, enaknya tinggal di sini atau di es yang kemarin ya? Aduh. Yang mana nih enaknya nih? Bentar kita cari waystone-nya dulu nih. Ah, ini ternyata waystone-nya. Village plain. Ini plain kan? Coba. Ini bayam apa sih? Yap, plain cuy. Yap, oke. Di sini kita udah menemukan 4 village cuy. Bayamnya beda-beda nih. Ada ice, plain, swam, taiga. Yap. Bentar, aku masih bingung nih. Enaknya kita tinggal di sini atau yang ada di ice? Kayaknya kita bakal tinggal yang ada di ice aja dah ya. Iya cuy. Aku udah bosen sama biom ini, yang plain-plain kayak ini, yang hijau-hijau kayak gini. Oke lah, kita bakalan bikin rumah di ini aja lah ya, village S aja yang kemarin tuh, yang bukit gede tuh. Kayaknya lebih gede yang di bukit S kemarin sih daripada yang ini, ya kan? Iya, gedean yang kemarin daripada yang ini. Ya udahlah, kita bakal tinggal di S aja. Ini nanti ya buat apa gitu? Skip aja itu nanti aja. Kita lanjutkan perjalanan dulu nih, masih jauh cuy, 2000 gitu loh. Apakah aku bisa menemukan sesuatu di sini? Temple gitu atau apa gitu yang ada di sini gitu. A few moments later. Oke, dari tadi aku udah jalan jauh banget, gak ada apa-apa, gak nemu apa-apa lagi cuy. Cuman tadi doang tuh kita nemu 2 village baru ya. Iya gak sih? Iya kan? Iya tuh. Kita nemu 2 village baru tuh. Yap, cuma itu doang. Dan gak ada apa-apa lagi. Ya. Oke, kita udah sampai di village lagi. Mantap. Aduh, dari tadi aku udah jalan-jalan gak nemu apa-apa. Lisa tuh warnanya biru nih, Lisa. Terus, ya kan Lisa warna biru. Keisha warnanya biru muda kayak gini. Nah, gini. Biar bisa bedain. Oke. Sip, mantap. Bentar nih, kita bakal coba langsung aja buat ngebikin rumah di sebelah sini cuy. Di bukit yang kemarin nih, bukit salju. Bukit salju yang menghadap ke air gitu. bukan ke sini, kemana sih? Lurus ke sini, bener kan? Iya kan, ke sini kan? Pokoknya di tengah-tengah laut gitu. Bukan di tengah laut sih, di pinggir laut. Nah, ini. Di sebelah sini nih. Ini ada balon udara di atas sini.
Cuman kayaknya gak ada apa-apa sih, kosong. Gak ada apa-apa cuy. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa di balon udaranya. Nah ini nih. Nah di sebelah sini nih. Nah aku bakal ngebikin rumahnya itu di sininya, di deket laut gitu. Mana ya? Bentar nih. Kemarin itu sebelah mana ya? Di sebelah sini. Nah sini. Nih sebelah sini nih. Tuh keren. Asli keren ini. Kita bakal bikin rumah di sebelah sini nih. Yap, sebelah situ cuy. Ini gimana cara naiknya? Susah banget ini naiknya. Bentar. Ih. Ih. What? What? Ini kenapa Diamond Exo masuk ke S? Eh, ya, lah. Bentar, kita pusing. Wah, ada stray dong, spawner stray. Bentar. Tadi Diamond Exo kenapa masuk dalam situ? Bentar nih. Hah, okelah. Untuk sementara, ini tak top aja dulu cuy. Biarin dah itu. Aku juga belum sempat buat buka chestnya. Udahlah, nanti aja lah. Nanti di next episode mungkin ya. Di next episode kita bakal coba buat ngurusin itu spawner stray itu tuh. Kenapa ada spawner stray? Baru tahu aku kalau ada spawner stray. Aduh. Kita bakal coba buat ngebikin rumahnya aja langsung deh. Di sebelah sini mungkin ya. Nah, sebelah sini nih. Yap, sebelah sini. Tapi sebelum itu, mumpung itu udah malam nih, kita bakal coba buat cari ini dah, Enderman gitu. Terus kita bikin Waystone di sini gitu, biar bisa teleport gitu kan. Mumpung ini udah malam nih, kita cari Enderman dulu cuy, biar bisa bikin Waystone. Ini ngapain tidur di luar sini? Ini gak ada rumahnya. Ini juga ngapain nih malah nungguin orang tidur nih. Aduh, bentar dah. Itu malah tidur di luar kan. Bentar nih. Nih, bentar aku mau cari Enderman dulu, bentar ya. Kita cari di tempat lain deh. Aku gak mau villager yang ada di sini mati semua gara-gara zombie. Kita kesini dulu. Village plain ini nih. Nah, kita cari Enderman nih. Di sini rame banget ya ini ya. Dombanya ya. Oh, oke. Okay. Oke, okay, ada Enderman. Bentar. Kita cari tempat yang enak dulu di sini buat melawan Enderman. Enderman kan itu kan? Oke, okay, Enderman sini. Semoga saja aku bisa mendapatkan Ender Pearl-nya. Hop. Yes, akhirnya. Oke. Okay. Satu Ender Pearl sudah cukup sih. Buatnya bikin satu Waystone doang cuy. Apa ini? Oh ayam. Akhirnya apaan? Satu Ender Pearl sudah cukup buat ngebikin ini Waystone. Bentar. Ini ada stone brick nih. Kita bisa pakai stone brick ini nih. Sip mantap. Oh cuma dapat 7. Oh ini. Kita taruh sini. Sip. Terus kita kembali ke Village S. Yap, terus kita crafting ini Waystone. Nah, kita crafting Waystone nih. Waystone. Oke. Mantap, kita dapat Waystone. Nah, Waystone ini kita bakal taruh di rumah. Oke, Kevin, Lisa sama Keisha, kamu tunggu di sini dulu. Aku bakal bikinin rumah dulu nih buat kita semua. Nah, oke, okay, sip. Mantap. Oke. Okay. Udah ada Waystone cuy. Jadi kita bisa teleport nih di Village S ke rumah. Mantap. Oke okay lah, jadi kayak ini bakal tak bikin jadi time lapse aja untuk pembuatan rumahnya cuy biar lebih cepet. Jadi ya, silakan dinikmati time lapse-nya kalau ada.
akhirnya selesai cuy ini rumahnya. Nah, dari tadi tuh aku ngedesain-desain ini temboknya cuy, biar nggak terlihat polos gitu loh. Dan ini masih terlihat polos ya. Tapi ya, ya udahlah, biarin. Yang penting rumahnya bisa ditinggalin gitu ya. Ini biarin aja kayak gini temboknya, udahlah. Biarin aja lah kayak gitulah. Aduh, dari tadi loh aku ngatur-ngatur temboknya cuy, biar agak-agak polos gitu loh. Ya, tapi seenggaknya ini udah agak enggak polos gitu lah. Tadi itu cuma stone brick doang gitu. Ini tak tambahin kayak spruce, kayu spruce sama ya itulah ya, pokoknya itu. Nah, terus kita coba buat lihat bentuk rumahnya nih. Oh ya, buat kalian yang udah join membership mungkin udah tahu ya bentuk rumahnya kayak gimana. Aku udah ngasih spoiler nanti post komunitas kemarin tuh, khusus membership. Yap. Jadi buat kalian yang pengen spoileran-spoileran buat di next video, kalian bisa join membership di bawah ya, yang ada di samping tombol subscribe tuh ada tombol gabung atau join. Kalian cukup membayar Rp9.900 buat join membership di channel ini. Ya, itu mantap. Kita coba lihat rumahnya di sebelah sini. Nah, jadi bentuk rumahnya itu ini tutup dulu dong, jangan dibuka dulu dong. Nah, kayak gini bentuk rumahnya nih. Yap. Ini nggak kayak rumah ya. Malah jadi nggak kayak rumah gitu loh ya. Ini tower, ini bukan rumah nih. Aduh. Aku malah ngebikin tower dong, bukan rumah ya. Nah, kita coba buat masuk nih. Ini bentuknya kayak gini nih ya. Tuh. Yap. Di dalam sini nggak ada apa-apa. Cuman kosong. Cuman ada tangga doang buat naik ke atas. Terus di lantai kedua juga nggak ada apa-apa. Cuman tangga sama jendela doang. Yap. Dan ini jendelanya masih kosong cuy. Kok masih kosong sih? Masih belum tak kasih kaca, kok masih kosong sih? Ya, masih belum tak kasih kaca. Skip aja dulu itu. Dan di paling atas sini, ini tampaknya buat naruh waystone. Ya, jadi kalau mau teleport-teleport, kita mesti naik ke atas tower ini nih. Ya, sedikit ribet sih. Cuman ya, yaudahlah ya. Aduh ya, kalau mau teleport-teleport, kita mesti naik ke tower ini cuy. Nah, terus ini udah ada berapa nih? 3, 4, 5. Udah ada 5 waystone yang terhubung. Oh iya, sebelah sini juga ada bangunan lagi nih. Yap, dan sebelah sini rencananya aku mau ngisi sama ini sih. Tak isi sama farm gitu cuy. Farm carrot, farm wheat gitu. Cuman ini masih belum tak gali-gali ya. Baru segini cuy. Aduh. Ya pokoknya ini nanti bakal tak bikin jadi farm nih sebelah sini. Ya, sebelah sini bakal tak jadi farm. Aku belum nunjukin bagian dalamnya nih, untuk bagian sini nih. Nah, di bagian sini ada 2 ruangan. Ya, ada 2 ruangan di sini. Nah, yang pertama ini masih kosong. Ya, masih kosong cuy, belum tak isi sama apa-apa. Dan rencananya ini bakal tak isi sama ini sih. Tak isi sama chest-chest gitu, sama furnace gitu. Jadi storage room. Jadi storage room gitu lah di sebelah sini nih. Ya, di sebelah sini bakal jadi storage room. Terus di sebelah sini, ini bakal jadi kamarku nih. Nah, udah jadi cuy kamarnya nih. Ada 2 kasur. Ya, warnanya beda, biru sama putih. Oh iya, Kevin, Keisha sama Lisa masih ketinggalan di sana. Bentar. Nanti aja lah. Hampir lupa, Kevin, Jaisa sama Lisa, kita tidur dulu. Terus di bawah sini juga ada chest nih, buat nyimpen barang. Yap. Bentar, kita bakal mindahin Kevin, Jaisa sama Lisa dulu. Ini makananku udah habis dong. Aku perlu makanan lagi cuy. Aduh. Kayaknya kita perlu ngebikin farm sih ini sih. Salah. Ke village S dong. Nah. Mana? Kalungnya warna merah ini Kevin nih. Nah, di sini ada cara gampang buat ngebawa hewan peliharaan cuy. Ya, kita tinggal shift, klik kanan, dan wow. Bentar nih kalau tak copot. Wow, oke. Okay. Ini masalahnya apakah aku bisa ngebawa Kevin lewat waystone? Gak bisa cuy. Ya. Mesti jalan kaki dong. Ya. Yeah.
Aduh, ini jauh banget. Gak bisa pakai Weston. Bentar, ini kalau tak nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kita mesti jalan kaki buat ngepindahin ini Kevin Geisa sama Lisa, cuy. Aduh, ya udahlah. Ah, ya udahlah, bentar lah ya. Kita bakal coba buat pindahin mereka bertiga dulu. A few moments later. Mereka udah pada nyari tempatnya sendiri-sendiri dong. Jangan mainan jendela, jangan mainan jendela. Sini, 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 sini. Sini, boy. Nih, tulang nih. Nih, tuh. Sini. Jangan pada mainan jendela. Ini ngapain pada di jendela? Ntar jatuh. Ayo, sini. Siapa ini? Oh, ini nganu Keisha. Lisa, 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 Lisa. Aduh. Aduh, kena dia makan. Sini, 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 sini. Sini. Ya, 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 ya. Ya, ya. Berkurang 4 darahnya. Sini Lisa. Lisa udah turun di sini nih. Oke, untuk sementara mereka bertiga bakal tinggal di tower ini. Yap. Buat ngejagain Weston yang ada di atas. Ya, itulah. Oh iya, di sebelah sini masih bolong, cuy. Yap. Belum ada apa-apa. Rencananya aku mau bikin ini sih, kayak jalanan muter gitu di pinggir-pinggiran gitu. Ya, jadi kita nanti bisa ke sana, terus ke sana gitu lah. Cuman karena kayu-kayuku udah terbatas, udah mau habis, jadi mungkin nanti aja di next episode ya. Mantap. Aduh, ya seperti itulah. Bentar, bentar. Aku pengen coba buat melakukan satu hal lagi sebelum aku mengakhiri videonya. Apakah bisa kita menggendong ini villager? Shift, klik kanan. Gak bisa, oke. Gak bisa, cuy. Tak kirain bisa kayak itu wolf. Bisa dibawa gitu loh. Ini gak bisa. Udah tak klik kanan, shift klik kanan. Kalau yang lain bisa nih. Nah kayak ini nih, tuh bisa. Loncengnya ngilang. Blazernya gak bisa ya. Nah yaudahlah. 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 Aduh, aku mesti pindahin villagernya satu persatu nanti kalau mau bikin villager berliter ya. Aduh, ya udahlah. Aduh, ya udahlah. Kayaknya segini aja dulu untuk episode hari ini. Jadi sampai jumpa di next video. See you next time. And bye bye.